Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar acara pesta sambut pejabat Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Ariza, dengan Wali Kota terpilih Tanjung Pinang dan wakilnya, yakni Haji Sahrul dan Hajah Rahmah di Hotel Seka. Sebelum acara dimulai, para tamu undangan disuguhkan makan malam yang disediakan oleh panitia. Turut hadir dalam acara pesta sambut tersebut, yakni Sekda Kota Tanjung Pinang, pejabat Wali Kota, Kapolres Tanjung Pinang, Kepala Dinas Kota Tanjung Pinang, dan anggota Dewan Tanjung Pinang, serta tokoh masyarakat lainnya. Wali Kota Tanjung Pinang terpilih dalam sambutannya mengatakan berterima kasih kepada pejabat Wali Kota, Raja Ariza. Jadi sekali lagi, tinggal bapak-bapak para OPD dan seluruh pegawai tinggal menyesuaikan rentak. Ya, rentak pemimpin yang terdahulu dengan sekarang tentu berbeda. Ya, berbeda. Oleh sebab itulah dituntut untuk menyesuaikan. Sahrul berharap Kota Tanjung Pinang kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ia menghimbau masyarakat untuk bersinergi, bersatu padu, serta bahu-membahu untuk mewujudkan kerja nyata. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.